Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim admitted that fighting corruption in the country was not easy, but said it would not deter him from ensuring justice is served. He said no one would be able to escape the law even if they were a tun. Rasuah dan salah guna ini sudah jadi sistematik. Salah siapa? Salah pemimpin-pemimpin terdahulu. Ini yang mencanang bising-bising. Garang di parlimen. Saya nak tanya masa dia berkuasa, kenapa tak betulkan ini semua? Kita mulakan dan tidak mudah, saudara. Saya nak terangkan, tidak mudah sama sekali. Malah ada pemimpin pembangkang yang kupertahankan. Kesianlah, dia dah tua. Pasal apa dendam? Dia sakit. Jadi kalau orang sakit, rogol pun boleh, curi pun boleh, rompak pun boleh. Ini amalan mana yang kamu belajar ni? Saya nak bagi tahu, kalau kamu perompak besar harta negara, kamu sakit ke, kamu tun ke, kamu lemah ke, aku tak peduli, undang-undang bertindak kepada mereka.